ngono kae ya. Ndak meneh di. Bapak pamit. Oke. Yes, yes. Aspirasi-aspirasi yang selama ini belum, alhamdulillah beliau insya Allah saat ini akan mengklaim semua sebelum beliau nanti masa purna beliau. Pak Dut, sebentar Pak Dut. Ada yang mau ikut ke sini, kalau mau ikut boleh sini.
Nah, sini. TV. Ya, kita. Nah, udah sini. Eh, jemput tuh sih. Ini sarte kan apa? Saya mau menyampaikan terima kasih karena saya dan Gus Yasin sudah berada pada waktu-waktu akhir masa jabatan sampai dengan bulan September. Maka masih ada PR yang mesti kita kerjakan. Satu, penurunan angka kemiskinan. Dua, stunting yang diprogramkan oleh Pak Presiden Pak Jokowi. Nah, tugas kami sekarang melakukan percepatan itu. Tidak dipungkiri akibat pandemi kemarin kemiskinannya naik, penganggurannya naik. Kan kita tidak hanya sekedar menyalahkan karena pandemi, tapi kita harus berbuat sesuatu dengan target yang mau kita capai. Beberapa target tidak akan tercapai karena kondisi itu, tapi kita nggak boleh menyerah. Nah, ini waktu pendek inilah dengan teman-teman Kades kita aja untuk kita bekerja sama melakukan sebuah percepatan sambil nanti kita melakukan checking dan mengingatkan. Pertama, sejak 2013 sampai sekarang saya menjadi gubernur ada 8 triliun lebih dana yang kita gelontorkan. Tahun ini ada 1,7 triliun yang disampaikan dan kami kepingin pengelolaannya satu, governance, tidak dikorupsi, ya. Dua, kualitasnya bagus, ya. Tiga, bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Biasanya sih lebih banyak infrastruktur. Tapi kan persoalan stunting, persoalan AKI AKB, ya, persoalan kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan itu kan perlu dijaga. Termasuk aspek-aspek lingkungan yang ada di desa. Makanya hari ini kita kumpulkan kawan-kawan Kades, ini waktunya saya mau kejar, mohon kerjasamanya, mohon bantuannya untuk kita coba dorong sambil mengingatkan pekerjaan-pekerjaan administratif sebagai bentuk governance kita mengelola keuangan negara. Karena kemarin hasil laporan BPK kan masih ada yang belum melaporkan. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang keliru. Sebenarnya alhamdulillah sekarang sudah 70% lebih selesai, tinggal sedikit. Kurang lebih tinggal 21% yang akan kita kejar. Nah, kita kumpulkan kawan-kawan Kades untuk segera membereskan. Itu intinya. Yang jadi prioritas apa? Kenapa? Penurunan angka kemiskinan ekstrim. Terus kemudian penurunan angka stunting. Terus kemudian governance dalam penurunan keuangan. Itu prioritasnya. Ya. Oke, makasih. Pak, mobilnya di mana ya? Pak, soal-soal ya, Presiden. Oke, ya. Pak Bu Mega dan Pak Jokowi di Sultan Tengah, Pak. Baik-baik saja. Besok mau ada rakernas, beliau akan datang berikutnya.